siang Pak Hikmat. Selamat siang Pak Yomi. Mungkin bisa diceritakan seberapa besar sih Pak proyek ini terkait dengan skala proyeknya, kemudian dari investasinya sendiri dan dampaknya nanti dalam transportasi Indonesia. Oke Mbak, jadi proyek MRT ini ya yang sekarang sedang dikerjakan itu fase 1. Mm-hmm. Dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Yeah. Itu panjangnya kurang lebih 16 km. Mm-hmm. Kita punya 7 stasiun elevated dan 6 stasiun underground. Jadi diperkirakan kalau misalnya nanti sudah selesai proyek ini, perjalanan dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu kurang lebih 30 menit. Sementara untuk total biaya atau anggaran yang dikeluarkan itu kurang lebih 16 triliun untuk pekerjaan ini. Kenapa dibilang ini sebagai peradaban transportasi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden? Ini memang suatu breakthrough kalau menurut kami. Bisa diceritakan Pak terkait dengan perkembangan dari proyek yang underground ini yang sekarang ada di belakang kita? Oh iya, jadi ini kebetulan ini kita tepat di depan tunnel. Ya, ini salah satu tunnel yang ada di titik transisi. Ini kita di bawah Patung Pemuda. Jadi ini nanti ada dua tunnel di sisi barat dan sisi timur. Untuk sisi barat ini tunnel ini sudah terhubung dengan stasiun Senayan yang tepatnya di depan Ratu Plaza, kurang lebih jaraknya 327 meter. Setelah pengoboran ini selesai, tahap selanjutnya apa Pak? Jadi sebetulnya secara paralel box-box stasiun ini kan juga dikerjakannya. Jadi tinggal tahap finishing di beberapa stasiun underground. Jadi kalau untuk pekerjaan yang ada di sini, setelah selesai menembus stasiun Senayan, nanti bor itu akan didorong ke sisi utara untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi menghubungkan dari stasiun Senayan menuju stasiun Istora. Okay. Kita punya 4 bor, ya Mbak ya. 2 bor berangkatnya dari sini, 2 bor lagi berangkatnya dari Bundaran HI. Tepatnya di depan Hotel Pullman. Mm. Ya. Nanti 2 bor atau 4 bor itu ketemunya di stasiun Setiabudi. Nah ini di Desember 2016. Dari pemerintah sendiri punya mimpi besar untuk mengintegrasikan seluruh transportasi di ibu kota. Yeah. Dalam hal ini MRT, kemudian komuter lain, dan Transjakarta. Itu yang nanti akan terpusat di Dukuh Atas ya Pak, kalau nggak salah. Itu katanya Dukuh Atas sendiri juga akan menjadi stasiun terbesar untuk MRT. Bisa diceritakan Pak? Jadi kalau stasiun terpanjang itu adanya di Bundaran HI ya. Yeah. Tapi kalau Dukuh Atas memang dia levelnya lebih banyak. Jadi concourse. Slabnya atau konkurs levelnya itu ada 2. Okay. Ya baru dia masuk ke platform gitu ya. Nah, Dukuh Atas itu memang akan menjadi hub. Jadi di situ kan nanti ada apa yang sekarang existing kan itu ada KRL ya. Nanti ke depannya ada kereta bandara kan di situ. Terus ada busway di atasnya existing juga. Ada waterway dan MRT sendiri. Okay. Satu lagi pertanyaan terkait dengan keamanan. Iya. Proyek ini sempat dikhawatirkan juga keamanannya dipertanyakan. Iya. Bisa diceritakan Pak, apalagi kita bicara Jakarta yang sering banjir ya, untuk mengantisipasi hal itu bagaimana? Untuk keamanan ya, kita sangat mengutamakan ya Mbak ya, jadi direksi kami juga berkali-kali mengatakan safety. Jadi itu penting. Nah, untuk banjir kita punya banyak mesin pompa sebetulnya di proyek ini, terutama di underground ini. Nah mesin pompa itu bekerja untuk memompa air ke drainase kota. Tapi jika memang jadi nggak langsung dibuang gitu loh, kita ada water treatment dulu karena ke drainase kan juga harus bersih ya, tidak apa menjadi persoalan baru nantinya.